Caraku dapat 7 juta poin di TikTok. Nah, ini adalah sebagai bukti mutasi atau transaksi penukaran poinnya ke rupiah. Nah, di sini total penukaran yang di sebelah kanan atas ini 7.559.994 poin TikTok. Dan saldo yang tersedia sekarang masih 390.000 karena sudah saya tarik-tarik itu. Nah, itu sudah lama. Ini nggak nyangka juga dapat segini, padahal nggak ada ekspektasi. Caranya itu simple banget. Nah, langsung saja menuju caranya. Caranya adalah saya bikin video tutorial cara menginput kode undangan TikTok atau cara memasukkan kode undangan TikTok bagi pengguna baru yang baru install. Mereka kan memasukkan kode undangan itu akan dapat yang namanya uang juga. Nah, banyaknya kurang tahu ya uangnya. Cuma mereka akan dapat uang jika memasukkan kode undangan dari kita. Nah, di situ saya jelaskan tutorialnya dalam bentuk video YouTube. Rupanya banyak yang nonton. Dan di video itu juga saya katakan bahwa bagi teman-teman yang berkenan, silahkan gunakan kode undangan TikTok saya. Nah, kode punya saya ini, silahkan gunakan. Nah, kode undangan yang ini guys, yang 75389 32673, yang ini. Nah, jika berkenan kata saya, kode undangannya silahkan di copy paste di bagian deskripsi video YouTube tersebut. Rupa-rupanya video YouTube-nya banyak sekali yang menonton, ada sekitar ribuan lah yang menonton. Rupa-rupanya mereka juga berkenan untuk memasukkan kode undangan dari saya ini, kode referral saya ini, dan mengerjakan tugas-tugasnya. Hingga akhirnya saya bisa mendapatkan yang namanya 7 juta poin di TikTok. Bagi teman-teman yang belum tahu, nilai poin itu jika ditukarkan ke rupiah, kalau 7 juta itu sama dengan 700.000. Jadi 10 poin sama dengan 1 rupiah. 7 juta poin sama dengan 700.000 rupiah. Nah, di sini ada historinya. Saya menarik dua kali. Pertama 7 juta poin sama dengan 700.000, kemudian yang kedua 500.000 poin atau sekitar 50.000 rupiah. Dan saldo yang tersedia sekarang adalah 390.000 poin atau 39.000 rupiah. Dan yang pasti caranya adalah yang dijelaskan tadi, buat video tutorial kemudian tambahkan kalimat jika berkenan mohon masukkan kode undangan saya. Nah, itu akan dihitung oleh pihak TikToknya bahwa kita adalah referralnya yang berhak mendapatkan bonus poin ini karena sudah mengundang orang lain menggunakan kode referral dari kita. Oke guys. Nah, jadi itulah dia tutorial cara saya mendapatkan 7 juta poin TikTok. Semoga bisa memberikan pencerahan. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.